Pada malam hari yang baik ini, jadi Partai Gabtan sudah bersama kita koalisi di pilkada yang akan datang. Mudah-mudahan tidak lama lagi kami akan bertarung. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada Partai Gabtan, kepada Abi di lapisan sebagai pimpinan pesantren Purandayah Ulama Besar juga di Aceh untuk mendukung kami pasangan sendiri dan juga Defat kemudian hari. Insyaallah. Mungkin dengan bergabungnya Abi Lampisang ke dalam koalisi ya untuk mendukung mengusung Mualim, apakah ini menambah kekuatan gitu di lapangan untuk kemenangan Mualim? Oh ya, pasti. Itu jelas otomatis. Jadi paling tidak ada di Dai Abi sebanyak 1000 orang, nanti kami sudah employ 2000 orang. Kemenangan untuk kami. Terima kasih. Itu di daerah saja. Di daerah ya. Saja. Tapi secara umum ya, saya tambahkan sedikit, secara umum yang sangat mendukung itu bukan cuma sekedar suara dengan keterangan Abi, tapi doa Abinya itu yang sangat luar biasa yang kami harapkan. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Insyaallah. Sekian. Mualim, mungkin proses penggabungan Abi Lampisang ke dalam koalisi Mualim ini apakah dari pihak Mualimnya atau dari pihak Abi Lampisang untuk prosesnya sendiri? Sebenarnya kalau kita katakan saya sama Abi Lampisang bukan sekarang, takat ini sejak tahun 80-an kami sudah sama-sama Abi Lampisang. Yeah. Semasa perjuangan dulu. Yeah. Apalagi sekarang. Iya, iya. Sudah otomatis. Sahabat lama. Di segi umur, saya abang beraja. Di segi ilmu agama, tungku kepada dia. Gurai kepada dia. Selagi pimpinan daya. Selagi partai, ya sebagai ketua, saya punya juga sebagai ketua Partai Aceh. Abi sebagai ketua Gabtan Partai Besar. Mungkin Mualim yang terakhir, selain Partai Gabtan, mungkin ke depan apakah ada partai lain yang akan menyeberang ke dalam koalisi ini? Kemungkinan besar ada. Siapa? Tapi mereka saya dulu. Ya. Loh, malahan Mualim, kamu cita-cita nak bangun daulah Allah. Kamu yang nak doa rumah ke benda. Untuk selamat bangsa dunia akhirat. Amin. Dunia itu, yang murah, selam pembangunan, makmuran, keadilan, kejayaan, pulang kembali. Masalah siasat syariah, lelaki yang makmuran.